Bersama pemirsa, saya Dion kembali dari Ok TV dari mobil Pak Bos Michael ya. Sekarang kami saya sedang di mobil dan saya melihat ada seorang pasangan yang sepertinya mengalami masalah ya. Cuma pasangan ini agak berbeda dari biasanya. Kan di sebelah saya. Udah lah, nggak perlu sedih lagi, Fred. Kamu lupain aja ya, Fred. Dia, Fred. Aku masih lebih baik daripada kamu, Fred. Frena, Pak, maaf Pak, bisa saya minta waktu sebentar? Pak, tolong Pak, kami sering butuh waktu untuk sendiri Pak. Hanya sebentar saja Pak, satu menit. Kami dari Ok TV Pak. Pak, tolong Pak, hargai privasi kami Pak. Kalau gitu saya akan tunggu Pak sebentar Pak. Aduh Pak, ya udahlah cepetan lah Pak. Hanya beberapa pertanyaan Pak, saya janji. Iya Pak, cepet Pak. Ini ada masalah apa ya Pak? Kenapa bisa kayak gini ya? Ini loh Pak, pacar saya ini Pak, baru diputusin sama pacarnya Pak, ceweknya Pak. Duh. Jadi, kok bisa begitu? Kenapa bisa ada pacaran pria dan wanita ya? Iya Pak, pacar saya satu ini homo Pak, biseks. Oh biseks. Jadi dia sama ceweknya juga sama saya. Oh, terus bapak hanya sendiri, bapak hanya homo saja gitu ya? Iya Pak. Bapak kemana bapak? Oh iya. Udah lah. Nah, aduh pak, mohon Pak. Ini tempat umum, mohon jangan melakukan hal yang plus-plus. Mohon di hotel saja Pak, sebelah kanan nanti ada hotel Melati di sana ya. Cukup Pak, jangan bertele-tele Pak. Kalau gitu bisa saya tanya namanya siapa? Duduk. Pak, mohon Pak. Ini live langsung Pak. Kenapa? Anda kena sipilis Pak? Iya. Sepertinya ya, pemirsa-pemirsa bisa kita saksikannya di sebelah saya ini bahwa sekarang makin banyak kenyataan yang homo mengekspresikan dirinya, mereka berani mengaku di depan umum. Ya, seperti sebelah saya ini, Pak siapa namanya Pak, maaf? Mau yang nama malam atau siang Pak? Dua-duanya, gak apa-apa Pak. Kalau siang saya Rio Pak. Malam ya? Kalau malam Ria Pak. Wah, Ria ya. Dan pacar Bapak? Kalau siang Alfred Pak. Kalau malam? Kalau malam Alfreda. Alfreda dan Ria, oke saya mengerti ya Pak. Ya, semoga masalah Bapak cepat selesai ya. Terima kasih. Oh ya Pak, ada pesan-pesan Pak untuk kaum-kaum seperti Bapak? Ada. Pesan, saya minta tolong untuk semuanya. Tolonglah Pak, kami juga manusia biasa. Tolong hargai kami. Kami juga memiliki perasaan. Terima kasih. Oke, dan mudah-mudahan dari saya sekarang dari Ok TV, saya Dion melaporkan. Terima kasih.